sayur, bahkan dikasih buah. Jadi idealnya seperti ini yang sehat, isi piringku menurut apa namanya Kementerian Kesehatan. Makan apa Bu? Bisa nasi, bisa jagung, bisa kentang. Kan banyak sih Bu-ibu. Kan kalau misalnya ke dokter, ke praktek gitu, dok saya ini kan makannya sedikit, cuman seujung, cuman berapa sendok nasi sih dok. Ibu ngemilnya apa? Ngemilnya pempek, ngemilnya singkong. Ya sama aja dengan nasi tuh Bu. Gitu ya. Karena itu masuk makanan pokok, yang tepung-tepungan, umbi-umbian, singkong. Ya singkongnya sepiring, walaupun gak makan nasi sama aja. Ya. Karena kan orang gak ngitung ya gorengannya, kemudian singkongnya.